Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Dan seperti judulnya, kali ini aku mewarnai rambut aku warna hitam karena rambut aku rusak. Di sini nih rambut aku kering banget, crispy gitu. Kalau gorengan sih enak, crispy ya enggak. Jadi aku akan cerita di sini. Aku itu 3-4 bulan sekali itu pasti rutin smoothing. Karena tipe rambut aku itu adalah keriting ikal, jadi dia tuh ikal-ikal gitu, jadi saya pasti suka smoothing. Smoothingnya sih biasanya cuma di rambut yang baru-baru numbuh di situ di atas-atas, cuma pada saat keramas kan dia pasti produk smoothingnya turun ke bawah, jadi otomatis rambut yang di bawah pun jadi rusak. Dan jadi tahun kemarin itu rambut saya itu sebenarnya udah sempet sehat. Ada kan saya taruh di Instagram, saya potong rambut pendek, saya model bob gitu, jadi rambut yang hitam itu udah turun segini. Jadi itu tuh rambut saya udah sehat gitulah, karena yang bawahnya yang rusak, yang mati itu sudah saya buang, saya potong. Tapi lagi-lagi aku tergiur dengan mewarnai rambut, aku ngerasa dengan rambut warna hitam itu muka aku jadi gelap gitu. Nah, hanya perasaan aku aja sih. Ada yang bilang saya memakai rambut warna hitam tuh kelihatan lebih fresh, lebih segar, tapi balik lagi kan ke diri kita, kok kita nggak nyaman ya saya warnain lagi warna coklat. Tapi kali ini aku udah gerah banget ngeliatin rambut aku ini kering banget gitu kayak. Jadi ini sudah saya rawat, sudah dimasker, sudah dikasih serum segala macam, tapi kayaknya nggak membantu. Kayaknya adalah dipotong lagi. Cuma nungguin rambut panjang itu tuh lama banget, dan aku tuh nggak cocok rambut terlalu pendek gitu. Jadi kayaknya solusi untuk sementara ini adalah mewarnai rambut dengan warna hitam. Itu akan membuat ilusi rambut terlihat lebih sehat, semoga aja ya, dan semoga cocok ke wajah aku. Dan produk yang aku pakai kali ini adalah Garnier. Ini aku baru beli tadi, padahal sebenarnya aku udah nyiapin pewarna rambut yang produk yang biasa aku pakai kan Miranda. Cuma dari pengalaman aku yang udah-udah, kalau Miranda ini agak keras, apalagi warna hitam, biasanya warna yang gelap itu lebih merusak rambut. Jadi aku mau nyoba Garnier ini. Di sini sih tulisannya pewarna rambut ini dia ada, nggak ada kandungan amonianya. Saya kurang tahu sih amonia apa, kurang tahu amonia itu apa, kalian bisa cek di Google aja. Yang sangat keras mungkin ya. Jadi di sini juga pemakaiannya cuma 15 menit aja, cukup dengan 15 menit dia udah selesai, sudah meresap gitu. Dan rambut terawat, warna lebih indah, terus 5 kali lebih berkilau. Semoga betul-betul hitamnya berkilau seperti iklan sampo. Oke. Okay. Cara penggunaannya di sini, persiapannya seperti biasa kalian bisa baca di sini. Dan ini juga bisa dipakai untuk pria dan wanita. Sempurna menutup uban, tahan lama hingga 8 minggu. Oh, untuk ubannya mungkin sekitar 8 minggu. Oh ya. Jangan salah fokus ya. Ini muka saya nih lagi kebaret-baret. Ini karena kemarin saya peeling tuh kunceng banget sampai ngelupas, akhirnya nih sakit banget. Nih, sampai kayak gini. Oke. Sekarang aku mau langsung memakai produk ini karena aku udah gak sabar pengen punya rambut yang sehat. Rambut terakhir aku warna coklat. Di sini ada gel pewarna, terus ini adalah krim developernya. Aku akan campur dua-duanya. Warnanya udah mulai hitam, teman-teman. Dan udah selesai ini, seperti ini aku kotor banget semuanya kena. Udah 15 menit, jadi aku mau keramas. Dan ini hasilnya teman-teman, aku udah keramas. Gimana menurut kalian? Bagus atau jelek?
bottles from last night. I don't even know where we are. Naked and I don't know ya. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight.